Oke lor ya, kita loading sebelum kita kirim ke Lampung ya. Kita akan loading 700 watt langsung ya, 100, 500, 100 ya, 700. Oke baik. Loading 700, kita akan tes ke ikan seperti apa. Oke baik ya, kita akan loading ke ikan ya. Kalau tadi loadingnya 700 watt, kita akan coba testimoni ke ikan ya, seperti apa, apakah ada reaksinya atau tidak ya. Perhatikan, ini air tada hujan ya, seperti ini cukup digantung seperti ini aja ya, jangan dalam-dalam. Kalau dalam-dalam nanti tekset di bawah nggak nampak ya. Kita akan coba apakah ini sudah connect atau belum ya. Di sini sampai sana 1 meter, perhatikan ikannya ya, tuh pada ngambang-ngambang seperti ini ya. Ini cukup digantung aja lur ya, perhatikan lagi ya, nilai seperti itu. Ini cuma digantung itu ya, kita langsung nggak pakai putaran lagi, perhatikan sini ya. Nah, seperti itu ya, jadi nilai itu langsung ngampul. Perhatikan lagi sini, jaraknya lebar ya, bukan di sini ya. Kadang orang kalau ngetes itu hanya baskom kecil tapi ikannya nggak langsung kena ya, masih muter-muter tok ya. Kalau ini lebar diameternya, perhatikan 1,5 meter lebarnya. Ya, tuh yang bawah lebar ya. Ya. Seperti itu, saya lihat jumbo langsung mangap ya, berarti yang ini. Ya, nilai ya seperti itu. Kita lengket ke baik bro, terima kasih. Itu kan ya, loading 700, jadi cuman cukup ditempel di atas saja, kan sudah pada ngapung. Baik, ini sebelum kita kirim, terima kasih. Oke lor ya, baru pulang tes setrum ya, ini hasilnya tuh. Kita masuk. Enggak tahu. Ya, nih, strumnya, coba perhatikan.